Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Kak Zaitun. Oke, hari ini saya mau buat bubur sum-sum perisa keladi. Ini bahan-bahan dia. Saya ada santan pekat, ini saya baru keluarkan dari peti sejuk ya, peti ais. Jadi dia masih beku lagi, tapi tidak apa ya. Kemudian saya ada susu cair. Ini pesta keladi, perisa dia ya. Kemudian tepung jagung, sedikit garam, dan tepung beras, kemudian air. Ini bahan-bahan untuk saya membuat dia punya bubur sumsum. Kemudian untuk dia punya kuah, saya ada gula merah, kemudian sedikit tepung jagung, dan air ya. Oke, sekarang kita buat bubur sumsum dulu. Saya masukkan tepung beras. Kemudian tepung jagung. Garam. Kemudian saya masukkan santan. Dan susu cair ya. Kita kacau dulu. Dan kita tuangkan sedikit air. Sedikit dulu ya. Kemudian saya masukkan perisa keladi. Oke, kita gaul lagi. Dan tambah air. Kita tambahkan air, habiskan. Saya tambah pewarna ungu sedikit ya. Oke, sekarang kita mau masak adonan ini. Oke, sekarang kita masukkan adonan ini. Kemudian kita kacau-kacau dengan api yang sedang. Sampailah dia pekat ya, sampai masak. Oke, hampir masak sudah. Oke, dia punya bubur sumsum pun sudah masak.
Oke, dia punya bubur sumsum pun sudah masak. Oke, ini cem nih. Oke, sekarang kita buat dia punya kuah belah. Tapi saya ubah ya, pasal tadi saya guna gula merah ini saja, tapi saya pakai separuh saja. Oke. Kemudian saya campurkan gula yang ini, gula putih. Ini ikut kemanisan masing-masing ya. Kemudian tadi saya bagi tengok permulaan tuh campur air nih kan. Oke, saya campurkan air. Tapi saya ada sedikit tambahan. Saya campurkan dengan susu cair lagi. Oke, yang ini kita masak dulu. Oke, dia punya kuah pun sudah mendidih. Sekarang kita masukkan tepung jagung ya. Saya campurkan sedikit air. Tepung jagung dia sedikit saja. Oke, kita tunggu dia mendidih. Masak, kemudian kita angkat ya. Oke, sekarang dia punya kuah saya masukkan ke dalam jak ini. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buat dulu. Kita tuangkan kuah ada di sini. Oke. Kemudian kita ambil bubur sumsum ini. Oke, dia punya bubur sumsum masih panas. Kalau mau makan sejuk-sejuk, boleh tambah es. Oke, kita taruh tepi-tepi. Dan saya tambahkan sedikit lagi. Oke, sudah selesai bubur sumsum perisa keladi. Jangan lupa mencoba ya, memang sedap. Oke, kita merasa dulu. Memang sedap.
Oke. Jangan lupa mencobanya, memang sedap. Oke, assalamualaikum.